Inilah News Update pukul 13 waktu Indonesia Barat, saya Tezar Aditya. Pemirsa, Lembaga Sandi Negara atau Lemsanek menyarankan kementerian dan lembaga pemerintahan mulai menggunakan server dalam negeri sebagai bentuk penguatan keamanan cyber dalam negeri. Penggunaan server lokal dinilai lebih efektif dalam menangkal serangan virus ransomware WannaCry. Ditemui usai menjadi pembicara dalam seminar sosialisasi sejarah persandian menuju cyber security di Yogyakarta, Kepala Lembaga Sandi Negara Majen TNI Purnawirawan Joko Setiadi mengatakan penerapan server lokal lebih efektif karena perjalanan data langsung di dalam negeri. Apalagi saat ini sistem data di pemerintahan sudah berbasis e-government, server dalam negeri sudah digunakan di kementerian dan lembaga pemerintahan, tapi belum tunggal. Masih ada sebagian data yang terhubung dengan server dari luar negeri. Data yang sudah terhubung dengan server dalam negeri antara lain adalah penerimaan Taruna Akpol di seluruh Indonesia yang telah menggunakannya sejak 5 tahun lalu, serta data soal ujian nasional di Kementerian Pendidikan Nasional. Kita sendiri itu lembaga negara sudah mencoba terus menghimbau kepada seluruh nasabah pemerintah ya, untuk menggunakan yang milik kita tadi. Karena kan kita sadar, kita paham bahwa kalau kita menggunakan servernya orang asing, ya pasti lewat sana-sana itu, lewat muter-muter data kita yang kita kirimkan, kita komunikasikan. Nah untuk itu, lembaga sandi negara terus berupaya mensosialisasikan bahwa untuk menggunakan bikin dalam negeri ini. Niscaya ketika kita gunakan produk kita sendiri, sistem kita buat sendiri, pengamanan kita susun sendiri, itu pasti jauh lebih aman. Ini yang benar. Karena jujur kalau setahu saya juga, sejak lembaga sandi berdiri dari 1946 hingga sekarang, memang tidak pernah terjadi sebuah kebocoran.